Alhamdulillah, semoga fakir tu mana baca doa saat ni tu, minta awi kita Allah Ta'ala jaga awi selamat, minta awi anak cucu kita pun selamat, minta awi nak ahli rumah kita, kop keluar kita, tukun Allah kumkrong, hai pok pai cak sing rai-rai, hai pok pai cak nak pai bala tang-tang, amin. Ibu bapa dan akak yang saya hormati, nah, kita mai baca doa, nah, satu lagi. Amo nak baca doa, satu doa, kita doa wi kepada nah di Palestin. Di Palestin dok berlaku lah ni, okay? Nah, di Palestin bapa. Baca doa ni untuk saya. Boleh? Baca panak-panak ada dah. Nah, kita kena doa wi kepada Palestin nah. Ibu bapa maklumat hok amo dapat hari ninya di Palestin tu nah puak nah puak Israel ni, okay? Nah dia kerak api, kerak air, nah patu dia likung. Nah is main jadi kau balas ting, ya tak sewi api masuk, bet duduklah gelak, faifa mai mi, nak kau ahan kau, nah, pun tak ada mana dah. Tengok orang Israel bapa ia buat kepada adik kakak kita di Palestin. Sebab tu kita kena doa wi Allah tolong. Kita nak pergi, nah dah tahu lah, kita wi Allah tolong. Kalau Allah tolong tak ada siapa nak kena boleh dah. Allah kuasa kan? Nah kita ada Allah kah, kita tupai Allah kah, kita harap kepada Allah kah, doa ibu apa. Nah doa pun tak apa dah, ramai-ramai fak kita ni kaya doa tu saya terima. Nah baca doa untuk saya. Allahumma unsuril muslimin fi Palestin. Allahumma unsuril muslimin fi Palestin. Allahumma unsuril muslimin fi Palestin. Nah, makna ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah nah orang Islam di Palestin, tolonglah ya Allah orang Islam di Palestin. Ya Allah, tolonglah orang Islam di Palestin. Kita minta ya Allah tolong. Kita tak ada kuasa, kita ni kan manusia, kita ni manusia yang doa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni ke doa memang kuasa samad, tapi Allah memang kuasa samad. Kita minta dengan Allah. Minta wi Allah tolong saudara kita di Palestin. Amin. Fak kita semua nah kata amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu bapa dan akak semua, kita mari nah baca doa seterusnya pula. Ibu bapa, bila-bila kita baca doa, kita orang atik duit tu. Nah, orang duit masuk dalam baca kita nampak bawah ni ibu bapa. Baca bawah ni kita nak kita nampak ni kan awak nah tempat tempat tok wakil budak ponok nah tempat ponok apa ni tempat ponok tok wakil di ponok mana di ponok Baba Karim Cekuah dah insyaallah kita bakal on lakon sikit-sikit orang weh 10 kok 20 kok 1 kok 200 kok 1000 kok 2000 kok 10000 1000 ikutlah nah insyaallah kita bakal on lakon. Kemudian ibu bapa kita mai baca doa seterusnya pula doa ni. Ibu bapa dah kau semua doa ni kita baca 4 kali dah. Nah doa ni kita baca 4 kali. Nabi kita royak atau orang baca doa ni ibu bapa dah kau semua orang tu dapat selamat daripada api neraka di hari akhirat insya-Allah. Dia kata ustaz kita online ya terima kasih. Kita doa minta Allah Tuhan tambah rezeki. Amin. Orang hok pagi ni doa minta Allah Tuhan tambah rezeki. Doa minta Allah Tuhan jauhkan daripada bala. Minta Allah Tuhan kumkrong orang dekat pagi ni. Wih selamat daripada bala. Minta Allah Umar panjang. Minta Allah lagi buat haji dan umrah. Dan insyaAllah. Ibu bapa dah kat semua. Nah, dalam TikTok. Dengan molek dalam TikTok. Amal nak boleh baca kot orang dalam TikTok sikit dah. Dalam TikTok, nah, tanah molek. Tanahkan kurung Thai. Lek banci. Mila 20. 018. 7498 kali lagi 920 018 7498 alhamdulillah. Terima kasih semua hak mana omari. Nah, saya doa minta Allah Tuhan tambah rezeki panjang ke umur dan minta Allah jauh daripada segala bala orang hak omari tu. Amin. Ibu bapa dan kak semua, kita mai baca doa ni pula. Doa ni dulu kita baca doa ni. Ibu bapa dan kak semua, minta Allah kita dapat selamat daripada api neraka. Kita baca doa orang Nabi kita royak. Ibu apa? Pas kalau kita baca doa orang Nabi kita ajar, orang Nabi kita baca ni, okay? Nah, doa yang paling mulia sekali dah. Doa yang tu saya suka. Doa yang tu saya tak rap orang panggil.
Dan insyaAllah Pak kita semua pakat baca buat sama-sama baca 4 kali. Orang tina hok macam dia kau sama andai cendiokan. Nah orang tina hok macam dia pun tak apa boleh baca jangan dengar saja. Dan insyaAllah orang tina hok macam dia pun boleh. Kak dia hok macam dia nak abah, kak apa ni? Mak dia abah dia tak ada hok macam dia. Kalau darah juga abah dia tu bukan darah haid tu. Ha tu wasi. Nah, tu. Nah, insyaAllah Pak kita semua dah. Baca berapa kali ustaz? 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushuhiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Alhamdulillah semoga fa kita semua mama hak mana baca doa saat itu minta wi Allah kum kerong kita wi kita selamat daripada api ni akan di hari akhirat. Ibu apa? Nah, satunya doa saat ni lah hak kita baca Nabi kita ya atas selamat daripada api ni aku selagi amalan hak besar. Hak Nabi kata ittaqun nar, mutakutlah pada api ni aku dengan makna kata membuat wi dirimu tu menjaga dirimu tu wi selamat pada api ni aku wi tak kena masuk dengan aku. Cara dia walau bisik kita murah walaupun dengan musdekah nah sute wah tamah. Walaupun mendekah juring wah tamah pun. Walaupun mendekah sutik wah tamah pun. Sebab amalan sedekah boleh buat kita dapat selamat pada api neraka. Ibu bapa dan akak yang saya hormati. Lagi pula yang saya kasihi. Amu nak tanya untuk kita sekarang. Nah, gini. Duit yang kita taruh dalam tanahkan 1,000 kok. Dengan duit yang kita sedekah pagi ni 1 kok. Hak mana kita pergi akhirat? Ah, ibu apa? Cuba kita jawab kali. Kita ramai-ramai jawab kali. Kalau depan amu ni amu nak dengar dah suara ni tapi tak ada depan kena tulis. Hak mana kita pergi akhirat? Hak ada di hari akhirat esok.
hak satu kok kita dekah ke hak 1,000 hak kita taruh dalam tanah kang. Jawabannya demo jawab atanya hak kita dekah tu lah ustaz. Pas gi berapa kita nak buat gi ke hari akhir esok 1 kok ni. Kita wasa cukup ke kalau kita pergi Mekah? Bagi duit 1 kok. Tak bang. Tak. Kita bagi 10,000 kok, 20,000 banyak apa? Kena guna duk Mekah tu. Ni bapak nak pergi akhirat tak kelip mari dah atas dunia ni. Tak sik ke dekah pagi ni. Allah pas dekah pun banyak lah sikit. Bagi orang yang ada banyak. Misalnya duit kita ada 1,000 kok, 200,000. Adakah boleh 1,000 kok? Kalau kita duit tak ada, kita orang sesak ustaz. Nah, kita duit tak ada. Misalnya tak ada sungguh lah. Kita dekah tak apa. Berapa kok? 1 kok, 50 kok pun tak ada apa. Orang yang duit banyak tu, yang duk dengar, yang lapis sekeru. Yang ada duit. Duit apa? Duit dah cekang tu. Kalau tak dekah pagi ni, tak boleh kena dekah dah. Pas dekah kita pagi ni berapa? Buat ponok. Buat tempat duduk belajar. Pas waktu kita semua ni ke, kalau ada orang yang tak sedekah sebab dia dekuk. Tahulah Allah Ta'ala nak buat kena. Bukan nak kita ni, nak buat kita tu mikir ya. Nak buat kita mikir sikit berapa. Pakat dekah lah kau pagi ni. Satu kok sore tak apa dah. Pas kita duduk tengok learning. Dalam TikTok je atau dalam YouTube pak atau dalam Facebook nak pak ibu. Satu kok sore apa dah? Kalau nak wallet si buku sore. buat ponok. Ponok mana ustaz? Ponok baba kari cakuah. Tagi kita boleh dengar baba kari kita kecek. Kita nak baca doa kita boleh habis dulu pagi ni. InsyaAllah dah. Jadi hak kita semua pun tahu lah. Aku kata hak kita dekah tu lah hak kita bagi akhirat ustaz. Lepas kita kena dekah banyaklah sikit, kena bagi akhirat sikit. Ustaz kita wedah tapi kita bagi sekadar ya tak apa. Orang duit banyak tak bagi langsung itulah peliknya. Dan insyaAllah. Ponok kita tempat ngaji agama. InsyaAllah. InsyaAllah kita semua kena pakai ulakah tu insyaAllah. Dan tanahkan kun tairu. Dok tanyakan kan apa kun tairu insyaAllah. Kita mari baca ibu bapa dan kau semua. Doa radhi tu billahi rabbah pula. 3 kali. InsyaAllah. Baca lep pagi 3 kali. Baca lep petang 3 kali. Unlah ustaz ya. Terima kasih. Siapa yang undah terima kasih. Duit yang kita pagi ni. 1 kot, 2 kot, 3 kot, 5 kot, 1,000 kot. Ibu bapa. Bukan boleh ke saya. Boleh kepada pada kita kelip pahala tu. Kita nak pahala ke? Nak pahala. Kita dekat nak pahala. Maka pahala tu kita boleh. Bila ustaz kita nampak pahala ni? Di hari akhirat esok. InsyaAllah dah. Itu di antara. Oleh ustaz ya terima kasih. Minta butih hatamah rezeki. Amin. Mari kita baca doa raditu billahi rabbah pula 3 kali. Bakat baca lah kau. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillah. Semoga kita semua mana baca doa raditu billahi rabba saat ini 3 kali. Lepas tu jangan lupa lek petai buku 4, buku 5 ke guano kita baca pula. Sudah biasa ke lagu mana kita baca pula 3 kali. Semoga kita dapat syurga Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Amin. Kemudian ibu bapa dan kau semua kita baca nama Tuhan kita. Sikit. Kita baca nama Tuhan kita 99 nama. Ibu bapa dan kau semua. Dulu kita tak baca dah nama Tuhan. Hari ni kita ingat tak aku ni kena mati. Aku tak biasa baca lagi nama Tuhan mila puluh mila. Marilah kita bakal baca buat sama-sama.
Nah, kak dia, mak dia, abah dia, mak dia. Nah, kita pakat baca lah kan nama Tuhan. Sambil dia duk baca nama Tuhan tu, kita pakat khairat kata ibu apa. Nah, kita khairat ni kan ingat atanya ini bekalai hak aku di hari akhirat. Nah, kita ingat atas, aku mati esok, aku kena pakat, aku kena pakat pahala. Pahala hak mana kita nak pergi akhirat esok? Pahala dekah, ha? Eh, dekah lah hak mudah kali bapak. Kalau semaya, kena pergi ambil emaya. Kalau poso, kena wak. Kalau nah, baca Quran, kena pergi ambil pergi. Tapi sedekah mudah. Ambil duit dalam banci kita, oncah. Jadi, amalan dekah lalu dah. Sebab tu, kita semua pakai dekah laka pagi ni. Kena dekah laka tu. Walaupun saya tak tahu kata siapa kata hak dekah pagi ni. Tapi Allah tahu, malaikat tanah siap dah. Malaikat rakyat antik tu, ya tanah habis dah. Kata kita dekah pokok pagi ni. Pak kita nak-nak rak, nama kita ada dalam surat malaikat hak rakyat antik. Hak kita buat pahala. Dah, insyaAllah. Marilah kita bakal baca nama tu hebat sama-sama. 99 nama. Nah, baca tu saya siapa tak ingat lagi tu. Nas'aluka. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'u Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basid Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izzu Al-Muzil Al-Sami' Al-Basir Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafiz Al-Mukit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakimul Wadud Al-Majid Al-Ba'isul Syahid Al-Hakkul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi'u Al-Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidu Al-Majidu Al-Wahidu Al-Ahadu As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Mu'akhir Al-Awwalu Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Waliyu Al-Muta'al Al-Barru Tawwab Al-Mutakimu Al-Afuwu Ar-Ra'uf Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al Muqsitul Jami'u Al Ghaniyyu Al Mughni Al Mani'u Al Dhar An Nafi'u
An-Nuru Al-Hadi Al-Badi Al-Baki Al-Warisu Ar-Rashid As-Sabur Al-Ladhi Laisa Kamislihi Syai'un Wahuwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluka tika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumat tika wa mida da kalimat tika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Alhamdulillah. Semoga fakita sumama-mama hak mana baca nah nama Tuhan saat ni mila puluh mila nama. Minta wi Allah tunaikan hajat kita, wi rezeki kepada kita dan minta wi semua segala nyakit hak ada di kita dan hak ada di ahli keluarga kita. Amin. Ibu bapa dan kau semua, yang terakhirnya kita baca selawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Nah, orang hak selawat ke Nabi Muhammad 10 kali ni Allah Taala wi rahmat ke dia 100 kali rahmat. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia 100 kali dosa. Ibu apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad besarnya. Sebab tu, Pah, bulan Mulud ni bapa, ada lagi 3-4 hari. Ada lagi 3-4 hari bulan Mulud nak habis. Walaupun bulan Mulud nak habis dah, tapi ingat kita ke Nabi, kasih kita ke Nabi dah habis. Kita ingat ke Nabi sokmo, kita kasih ke Nabi sokmo dan kita selawat ke Nabi sokmo sallallahu alaihi wasallam. Patu hari ni pun kita nak selawat ke Nabi Muhammad juga. Marilah fak kita semua. Nah, kita nah jadi umat Nabi ni kita kena selawat ke Nabi Muhammad. Insya-Allah taala nah kita bakal selawat laka. Patu ibu bapa sambil kita selawat tu kita khairat katik, kita sedekah katik. Dekah kita ibu bapa nak buat ponok. Ha nak buat tempat nah duduk. Nah pelajar hafiz apa pelajar ponok bapa karin kita cekuah. Dah insya-Allah kita bakal dekah laka pagi ni. Nanti kita dengar ucapan bapa karin dan nah kelebih-kelebih dekah tu tak lagi. Kita baca selawat ke Nabi dulu nah 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Semoga fakita sumama-mama hak mana baca selawat ke Nabi Muhammad saat ini sallallahu alaihi wasallam 10 kali kita dapat rahmat Allah Ta'ala 100 rahmat di pagi ini. Amin. Minta wi Allah Ta'ala ampunkan dosa kita 100 dosa di pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu di antara ibu bapa. Ibu bapa dan akak yang saya hormati. Nah, kita ni nah kena mati, kena pergi akhirat. Ibu bapa, kita ni ada dunia dan ada akhirat. Lepas tu, nah demo pun nah Tuhan pun Nabi pun dok ya ada kata eh tak lama dah tu kita nak gigilah ni. Sipai-sipailah. Ah semua kita
tahu kata kita nak pergi bakok hari ni ke. Tagi buku 10 tagi kereta mari tu. Sipai-sipai tu. Kita buat apa weh? Sipai kain baju, sipai beg, sipai apa semua kita nak buat pergi bakok tu. Kita sipai cukup siap. Bawa buku milik tengah. Bawa buku 10 pak. Kereta mari depan rumah kita. Pum. Ambil kita gil lalu dah. Kalau takutnya ibu apa, kita tahu dah kata. Ha, tagi buku 10 tu kereta nak mari tu. Sipai-sipai dah. Kita pun lilah. Tak ada sipir, tak ada gapa. Bawa kereta mari pak. Ha, kereta mari dah. Lah aku tak sipir gapa lagi. Kereta kata aku tak tunggu dah mu. Cung gila lu dah. Supaya tu juga kita hidup di atas dunia. Duk jadi lagi akhirat ibu apa. Nah maka saya pun nak wifat kita semua. Buat satu bekal buat di akhirat. Iaitu bekal sedekah. Ha, dekah ibu apa. Supaya dengan amal yang di awal saat ni. Nah hak kita khairat, hak kita dekah ni ibu apa. Dan kau semua. Hak kita buat di akhir akhirat. Bukan kita tinggal pun. Sebab tu saya nak ajak kita semua pakat khairat, pakat dekah lakar eh. Sebab dengan amal yang di awal-awal saat ni. Hak kita dekah satu kot dengan hak kita taruh dalam tanahkan 1,000. Hak kita wakil lepas pada mati, hak kita dekah satu kot ni bapak. Deh, ha, maka saya pun nak ajak kita semua buat ibadat kepada Allah dengan amal sedekah. InsyaAllah kita semua. Pak amal sedekah ibu bapak, kita selamat daripada bala. Nah, we selamat daripada bala. Mudah-mudahan dengan kita dekah pagi ni, satu pahala tu cirak dah boleh. Kita dekah pahala tu memang cirak dah boleh. Nah, patut dosa tu Tuhan ampun cirak dah kalau kita dekah. Hak lain pada tu insya-Allah Tuhan we di antaranya selamat daripada bala. Kita dekah pagi ni satu kok, kita selamat pada bala ataupun anak kita selamat pada bala. Nah, hari ni anak kita nak gin nara. Ha, duk jalan nak pergi nara, nak pergi main epatan nara misalnya. Nah, muka jalan tak ada epatan ke. Nah, ada nara, nak pergi nara. Anak kita naik atas kereta, duduk kabak di laki. Kita dekat pagi ni, satu kot, anak kita selamat pergi kelik. InsyaAllah, amin. Nah, supaya kita dengar pagi marang apa? Marang ke ibu apa Allah. Nah, lapar orang mati budak-budak. Naik atas kereta kabak, you know? Lepas tu, kereta kabak tu sialak bon, tepuh bohong kayu. Mati. Budak-budak nak pergi mana tu? Nak hantar kereta, nak pergi main. Muka kalau katuk Peter, okay? Lepas tu, lek keluarga lah Allah. Nah, sedih. Budak-budak, lapar tahan, apa tahan baru. Sebab tu, berapa kita pakai khairat dekah pagi ni. Minta kita selamat daripada, nah, bala-bala dan hak besar kali daripada api dengan aku. Nabi Ruayat kata, amalan sedekah, hak mudekah, okay? Wak wimu selamat pada api dengan aku. Lepas tu, wak wimu boleh masuk syurga. Sebab tu, kita dekah. Kita kena niat ikhlas kerana Allah. Ibu apa? Oh, kalau kita tengok di amalan dekosa ni kan banyak kelebihan. Boleh duduk di bawah dengan arah pun dengan sebab amalan dekoh. Boleh selamat pada api dengan aku pun dengan sedekah. Boleh masuk syurga pun dengan sedekah. Allah Rabbi. Pan Nabi kata kan, mufabak nyakitmu dengan sedekah juga. Sebab tu orang-orang ada nyakit tu. Kita fabak nyakit kita dengan sedekah. Nanti kita wibabak karim kita hak ni tu. Apa nama ni? Hurai. Makna lagu mana insya-Allah taala. Jadi nah saya pun nah nak yepuklah nak panggil baba karim kita Cekuah sebagai nah tua ponok di Cekuah. Hak kita walaisu amalla ni duduk di Cekuah ni, duduk di ponok baba karim. Dah patut lek banci kita nampak bawah ni nak buat ponok ibu apa. Nak buat ponok. Nah insya-Allah. Maka siapa-siapa yang nak ada bekal akhirat banyak, kalau kita mati dah pun boleh pahala lagi pakat akhirat lah insya-Allah. Jadi saya tak lewatkan masa, kita panggil Bapak Karim Cekuah kita untuk masuk nah dalam rekan muzakarah kita pada waktu pagi ni. Alhamdulillah pagi ni fisik sikit weh bapak sebab Bapak Karim kita bersama dengan kita alhamdulillah. Nah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa gini nah saya sendiri pun ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta pula terima kasih kepada nah Ustaz Alidin kita yang mana sudi nah hadir kepada ponok saya pada pagi ni oleh kerana nah dulu ni nah tak ada fikir kata nak buat apa setahun ni nah oleh kerana asalnya nah buka ponok mari itu dah kita terimanya. Nah, asalnya buka ponok mari tu tak ada fikir kata nak ramah. Nah, ada fikir kata dalam 20 orang, 30 orang pun tak apa dah. Ada fikir kata nak buat modal, nak tu, nak ni dah. Nah, asal kalanya. Tapi dengan keadaan sekarang ni, membawa kepada Allah Ta'ala bagi.
Nah, pelajar-pelajar tu jadi ramah sikit membawa kepada pondok yang kita buat persiap PCD tu jadi kurang. Nah, dulu amo CD dalam 30 T. Nah, 30 T tu nah mana kata tidak mengada puluk, tidak mengada gapolah. Kerana kita nak duduk back popian kan. Nak duduk sekolah ya, boleh mengajar sikit sebanyak gitu, tak ada kata nak sampai beratus, nak sampai apa tu tak si. Asalnya. Tapi dengan takdir pada Allah Ta'ala lagi tak lepas. Nah, jadi ada setengah ibu bapa yang bagi anak. Bagi anak tu menyebab kepada pondok tu ketak, pondok tu penuh. Maka kita suruhlah orang tua mai buat pondok. Nah, kita kata ginilah, ayah mai buatlah. Nah, pondok. Tapi orang tua yang kata ini, orang tua kata dia tak nak harap mana juga anak dia nak mengaji. Orang zaman dulu ni kalau anak nak mengaji usaha dia buat pondok. Nak akut kayu lah, akut batu lah, akut seming lah. Tapi sekarang ni, orang tua pun kadang-kadang masa dia memang tak ada. Kerana kerja ketak, kerja penuh. Lalu tu orang tua yang mari kata, bapa pondok tak ada ke sebab amu nak bagi anak. Bermakna katanya kita ni sekarang ni kena cedek pondok lah. Kena cedek pondok, sutik pondok yang kita buat keretop di belakang tu ke. Sutik pondok tu dah ada 4,000, 5,000 sutik. Sebab kita nak guna pondok kayu. Nah, kita sepesa seming kan untuk guna. Kita nak jaga publik hok kau-kau. Kita nak we ada katanya syukur kuat orang belakang pada kita boleh tengok rupa pondok. Bukan atau mari pondok pak dengan seming mozaik kita we tengok witi orang dulu sungguh. Orang dulu yang duduk baik ana, yang duduk pondok katop, yang duduk pondok kita nak raksa hok tu cuy boleh. Nak raksa perintah hok tulah. Publik kita. Lalu tu amo pun nah habis kamu sorak gi mari gini ha kita buat lain sopat tu tamahnya nah saya sendiri pun duk usaha gi duk buat nok orang lah duk gi ke pondok tu duk gi ke pondok ning duk gi gapo maka duk fikir mari wasa nak buat wis sekali ke pondok saya sendiri nah wasa nak ada gak ratik walaupun tak banyak walaupun boleh buat kodah jadi kita tak sewa supa demo demo ni kadang-kadang buat dulu demo buat dulu buat bala dulu buat pondok dulu patu lekat hotel belekat hotel tu live shoot untuk nak bayar hotel comel dah. Tapi kita tak sebab itu ni, tak sebab sakit palo. Kita nak buat sekadar kemampuan hak boleh. Takdirnya hari ni pada kita buat sekali ni kita boleh kita kata buka kata 200,000, 300,000. Jadi kita nak buat 300,000 tu. Apa dah nah? Kita tak sebab dulu, lepas tu nanti cari modal belakang. Kenapa? Karena benda tu menyebab kepada kita tidak tak jenero. Kita tidak tak jenero. Nah, anak gue ceramah lagi, nak gapo lagi, tak ada masa. Habis tu amo ni nak buat boleh 10,000, 20,000 kita pakai luilek lalu dah. Sudah tak sudah tu kira mengikut di atas modal tu lah. Nah, alhamdulillah. Pagi ni nah sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mana limpah kurniaan Allah bagi nikmat kepada kita. Cuma kita kena ingat so. Nah, kena ingat katanya dalam keadaan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita saat itu. Kastana dia mahu telefon saya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, tu aku pergi lapar. Sapa di Batu Laksa tu betul, betul. Tak usah lekok dah. Tak usah lekok dia telah lawakan betul lalu dah. Dia pun lori yang pancang buat apa cubik. Eh? Batu Laksa. Lepas tu tanya tak apa dah. Wuti kau tanya oleh ponok apa perkara yang cekuat eh. Ya, ya, ya. Baik. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala kurniakan akan nikmat. Tapi kita kena ingat soal ini. Dalam keadaan nikmat bukan mesti kata rahmat. Dia kena beza tu baik sikit dua tu. Nah, terkadang Allah Taala bagi nikmat tetapi Allah Taala cabut rahmat tu baik. Hanya kita naknya nak pada rahmat. Nak kepada kasih belah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak kepada kesiablah Allah Subhanahu Wa Taala? Kerananya untuk dengan amalan kita nak sampai kepada syurga tu kita terasa kata payah sikit. Ini amalan kita sekarang membawa kepada nah malah hati. Nah tak sempurna gitu gini mengaji ilmu kita pun kurang. Nah satu jalan ya yang kita dapat syurga Allah tak lain tak bukan dengan rahmat dengan amalan ni sahabat semaya ci siapa kebekok kaki dia mau nak dapat syurga pak kita klik tanya kita kata sekarang kita semaya siapa telengoh ke dak lutut kita jawab kata tak ada lengoh nah sahabat saat itu jihad di jalan Allah habis dengan darah nah tupah dengan darah
habis dengan anggota demo. Kita ni jihad kerana Allah Ta'ala tu tak lagi. No ayat katanya untuk kita nak sampai kepada syurga Allah dengan nikmat tu, wasa tak pada. Ya kena tupai puasa lagi, jawab kena tupai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadangnya Allah Ta'ala wui nikmat tapi Allah Ta'ala cabut rahmat. Hani has gabuk ni. Kita bandingin siapa dia, kita bandingin katanya Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni kalau tanya, sehat ke tak sehat? Jawab kata sehat. Kaya ke tak kaya? Jawab kata kaya. Korun, kaya ke tak kaya? Kaya tu nikmat. Mungkin ada pijak tak usih lah kepada kekayaan tu. Tapi Allah Ta'ala cabut rahmat tu. Dengan kekayaan dia tu ke? Bukan bawa diri dia tu untuk masuk syurga dah. Bahkan membawa ke diri dia tu untuk masuk api ni aku. Semacam tu juga kita sekarang. Allah Ta'ala wui sehat kepada kita. Allah Ta'ala wui cukup lekat kepada kita. Terah tanya diri kita sekarang. Sehat yang Allah Ta'ala wui kita ni rahmat ke nak menjadikan akan menjadikan azab. Apa makna rahmat? Jadi Allah Ta'ala bagi kesihatan kita, bawa kepada kita kerapat diri kita dengan Allah. Itu panggil nikmat berserta dengan rahmat. Balah mana nikmat yang berserta dengan azab? Jadi Allah Ta'ala wui sihat kita. Wui cukup kemampuan kita. Tapi kita deraka kepada Allah. Banyak orang sekarang dalam kesihatan tetapi dia deraka kepada Allah. Banyak orang sekarang yang Allah Ta'ala wui kekayaan dia tapi dia tak ingat kepada Allah. Itu panggil nikmat tetapi Allah Ta'ala cabut rahmat tu dia tu baik. Nah, maka pagi ni, amat serulah kepada sahabat sahabat rakam kita hodolah Pid Ali Ding. Nah, serta Pid Babakan Cakwa Official pada pagi ni. Hari ni, sehari ni, amat buat programnya, rolik dia duduk laisuk ni, ambil jok pagi, ngagelak ya. Waktu pagi so, patu waktu malam so. Jadi saya ni, nak buat sekaligus sehari nak buat atau sekaligus ni kenapa? Karena we pelajar-pelajar tengok tok guru ate. Nah sebab cedek untuk nak tok guru mari pondok saya. Nah we babo tu mari babo zu, mari babo so, mari hok tak leh mari dua orang. Okay. Babo li kita lubuk dia serta dengan babo Nawawi. Kenapa? Karena mereka ada kerja kena naik umrah dengan cepat-cepat. Lalu tu tak apalah walau bagaimana sekalipun kita guna hok sekodak ada. Nah, maka tak lain tak bukalah. Lah ni lek belakang ni boleh demo tengok. Nah, ponok yang lek belakang tu hok ambo buat dulu cede serta pula kita nak kalau takdir Allah Taala bagi rezeki kepada kita Ali, nah nak punggah bala. Bala tu saya bayi nak punggah ala nak pede, nak punggah tu baik, patu nak buat gapo? Nak jokong. Nak jokong duk target nak serupa dengan pampo toto markah lembu segera Ali besegera pampo toto markah jalan. Apa nak? Ya buat rubab supaya katanya buat bata jokong gitu eh. Dah bini duk target nak buat pasal tu, duk target lah. Tapi kena tengok di atas modal pula lah. Kalau modal Allah Taala bagi banyak, insya-Allah kita akan binakan akan bala kayu dulu bala kayu. Duk pakai bala kayu, duk pakai bala Jepun ni ke, kadang-kadang latar tu ada dah. Nah, ada dah patah. Rasuk jadi kurang. Lalu tu taklah tak bukalah kita kena ada sumbungan. Nawi ada kongsi. Nawi kita ada bagi kita ni gapo ya? Pengen ada saham. Nah, tidak ada belajar dah tapi insya-Allah pahala mengajar kita ni sebagaimana nah saya duk mengajarlah apa ustaz duk mengajar sini nah klik kepada demo belakang. Nah, apa tu yang kata ni wa ma min khairin fali anfusikum. Apa kebaikan yang kamu buat? Ya klik kita sendiri. Ya bukan pergi kepada orang lain. Napa ya kita wui kepada ponok saya 20 kot, 1000 kot, 100 kot. Napa demo wui? Sebenarnya demo dok wui ke demo sendiri. Nah, supaya kita dok tengok orang menego. Kita banding sebab orang dok akik teo wui kita, akik nasi wui kita, akik gapo wui kita tu ke. Napa ya demo akik tu wui kita? Sebenarnya ya boleh ke dia. Selagi boleh 500 dia, selagi boleh 100 kot dia. Tapi natijah dia, keedah dia. Allah tak nak ajar kita nya munak selamat di akhirat, ya kena tepat belanja edi sini. Tak ada tepat dah kita. Sekarang ni kalau kira mari cuba tengok kemarin yang Ali Din kita katanya berlaku apa ni? Berlaku musibah kemarin. Anak kawai adik kita nya mati sapa kelape orang. Nah, semua tu tak ada piano. Tak ada tapi boleh jaga. Tapi boleh jaga. Nah, Allah Taala ajar dengan kejagaan kita. Nah,
Semua saat itu super menyakit. Lah ni kita nak sedekah bila kau menyakit mari dah. Walah sedekah ni orang panggil payung sebelum hujan. Kau tak ada sakit demam, kau duk sehat ni dah sedekah orang panggil cik vaksin bla-bla. Bukan sakit demam baru cik vaksin. Bukan kita bawa demam lah, bawa kita tak arak lah, bawa kita gapa mula kita lagi makan ubat mula kita hot tu pun boleh juga. Tapi lek sembuh tak sembuh tu dua jalan lagi. Tapi kaedah yang Nabi kita ajar, gapo Nabi kita ajar mencedelah akan apa yang sebelum hujan, menjaga keselamatan sebelum sakit. Nah, supaya Nabi kata ganawi, nah igtani khamsan ba'da khamsin. Nah, jaga lima sebelum pada lima perkara tu mari. Jaga sehat sebelum tua. Jaga sehat sebelum sakit. Dengan makna jaga sehat sebelum sakit ni, kau kita sehat ni kita kena jaga dah. Masa kita sehat ni kita kena jaga dah. Nah, balah mana weh? Supaya Nabi kita dah ajar. Loni ni ahli orang kita ada belakang. Ada dengan rumah lah, ada dengan kereta lah deh. Ada cukup lekat. Tapi so, ya, kita tak ada sekali. Apa? Kita tidak amale. Amale tak ada. Kerja tu kerja, tapi semaya duha tak. Padahal Nabi kita janji, dalam semaya duha tu menyebab kepada muah rezeki. Tapi kita tak percaya kepada semaya, kita hati kita gantung dengan kerja selalu dah. Kita telah bezo. Lalu ni kita duk kerja. Deh, tubik kerja, tubik buka kedai, tubik gapo. Tetapi kita tak ada semaya duha. Kita telah tukar sekali. Semaya duha sudah patut pergi kerja. Nak tengok Allah Ta'ala nak bagi beg mana. Nak serupa ke nak beza sikit. Nah, kita apa ni? Nak wisli dalam amal. Nak hidup kita tu bergantung dengan Allah. Saya ingat saya sekali Ali. Nah, kita ni bawa kereta. Saya ni, mana tiap-tiap kali kita nak naik kereta tu duk acah seumur lah. Ayat kursi pun kita baca deh. Doa naik kenderaan tu pun kita baca. Nah. Baca semua. Hari tu sehari tak ada baca. Pasal malah. Pasal malah baca. Kerana kita mancai diri kita. Kita mancai kata kita walk kereta sedap. Kita mancai kata kita walk kereta pandai. Ha, kita tak ada berasa lah. Tak ada baca-baca yang ayat-ayat ni. Yang mari-mari sekali. Walk kereta. Lek kita ni molek lah kita walk kereta. Nga beringat, nga cermat, nga gapa cukup lekat. Tapi nak ayat kata Allah Ta'ala nak ajar kita. Mujur juga Allah Ta'ala buat balas tu. Kerana kita tak boleh beringat. Saya ajar kena weh. Yang ni, ama buat kereta senagi, ada kereta tak apa sutil litah saya. Litah pak tu beda. Batu tu hok ditayar. Ngecik dia kena cuming kereta saya. Pah, gelah lalu dah. Rau, dia panggil. Mari, tak ada nak murah ikut kereta. Tak ada nak murah kepada. Nak murah kepada Amos dia. Ah, aku tak ada baca tu tu. Allah tak ada nak ajar kita. Ni hari ni dengan sebab mu tak baca ni. Ni hari ni kita dah buat amal hari ya dah. Okay? Apabila kita berlaku pak sahabat tu, di atas buat kita sekali. Apabila berlaku di atas kita, kita klik tengok kepada amalan. Apa arti amalan yang aku tinggal? Nah, aku tinggal daripada wirik ke? Aku tinggal daripada baca ayat kursi ke? Aku tinggal daripada gapo? Kenapa? Sebab benda tu orang panggil bawa kepada ada hubungi. Ada tak mu'alak dia. Ada sakut pauk dengan kita. Habis tu pagi ni, nak amat serulah kepada saya sahabat rakan kita hodok dalam ni. Nah, maka bukan nak seru sekadar kata on dok. Kalau boleh mari, weh mari Ali weh. Nah, kalau buat selama kata, eh buat nak berjalan sekali weh pun nak abang kari ni balah mana. Nah, sebab amat dengan Ali ni masa, apa tahu dah Ali weh kita. Nah, masa dulu tu, nah mana kata ponok ni tak ada lah ni lagi lah. Ya masa dulu saya dengan Ali duduk jalan apa gedeng Allahu Akbar nah. Nah oi katanya nah lama kelama kita sekali. Maka nah kalulah kita tak leh on tak leh gapo nak boleh mari. Mari buat apa tu eh? Rini tu amo cede makan ni. Tapi bukan buat puluk Ali. Bukan kata amo ni buat puluk besar dak. Cuma ke cede makan ni gini amo cede makan ni ule. Sebab amu rasa kata dia puas belakang dengan daging-daging. Takut puas ha. Takut puas dengan daging. Takut puas dengan gapo. Amu macam dia ike tawa, cicah ule, mudu gitu ya. Allah. Nah, nak pergi makan baik. Pen-pen bang-bang pergi makan sepuk amu nak makan kapung-kapung gini ya. Tak usah lah. Nah, daging dah agak. Dia nak makan daging, dia mau bibit mari lah daging. Lepas tu amu macam dia manis pula. Nah manis ni amo cede. Kalau tak ada makan ni tu dia mau puasa, malah nak makan nasi, malah nak makan gapo. Ha boleh kita cede cendo. Amo cede cendo, cede cendo agak panggil wak kuah boh. Boh gapo mau kita panggil buah diriye tu sikit. Nawi berasa bahwe ada kesenake. Habis tu saya sobat rakam kita hodok ke mana dekat-dekat ni ke awak ada keluengnya.
ada wasa masa luar lah kita kata wasa nak jalan weh ponok Bapak Karim cakwah sekali boleh. Nah datang mari pi mudah-mudah ya pi rong rian ban cakwah sebab dengan sekolah dengan ponok saya ni peraman samurai mate. Mana kata siapa di mokolo sia tu yang akan napok ponok saya. Nah habis tu amo hagaklah kepada saya pun tu. Hari ni on pagi ni ni Alin nak cek sikit ke? Ha boleh cek dah pagi ni tu Allah Taala bagi kepada kitanya. Ah cuba tengoknya. Nah sekarang ya. Alhamdulillah nah sekarang ni dengan kita start tadi duduk dalam Ali start tadi duduk dalam 7000. 7000. Sekarang ni Allah Taala bagi 41. Nah minta Ali kecek sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah ibu bapa dan akak yang saya hormati, kita boleh dengar apa namanya ucapan daripada bapa kali kita cekuah. Jadi nah kita pakai onlah sikit banyak pagi ni bapa insya-Allah. Ha duit hak boleh ni ke baru 41000. Ha hak boleh pagi ni. Nah. Ha 70. Ha 70 dah alhamdulillah. Nah. Ah dah saat ni salah. Lah ni dah duit hak masuk 72000 dah. Ah dah. Bapa insya-Allah 100000 hari ni. Nak lagi 30 pada. 30000 insya-Allah ibu bapa. Bukan nak 1000 saja, nak beratus ribu lagi. Ha. Sebab bapa kali kita wayah ni satunya nak buat ponok, lepas tu nak buat bala tempat semai tempat ngaji tu akhir. Ha. Sebab nah bala ni lama dah. Bala. Lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang dalam 30 tahun. 30 tahun. Allah nak bala saja 30 tahun. 30 tahun bala saja ni. Ha nah lepas tu nak tempat bala tu nyak-nyak lah ya kayu. Papel. Nah biasa. Jadi insya-Allah kita bakal olah kau sebab ni nah apa yang ada pelajar tino pelajar jati. Sini ada tino ya terah ada mulut tanya kata ustaz apa ni babo Karim kita nak hata anak kita tino boleh ke tak boleh. Babo Karim kita rap tang puji lah kau bucai dek puji dek bucai nah ngaji ponok ngaji ponok insyaallah. Kita kata eh wasa malah wes orang babo Karim kita ada royak tulah kata sakit kepala weh biar anak demo patu babo sakit kepala pula. Nah tadi ya insyaallah boleh. Om Pailaya, terima kasih semua. Dan kita nak buat ni supporter saya royak di awal lah. Kata betul boleh modal setara mana, kita nak buat lagi setara tu. Kita tak usah buat dulu, lepas tu cari modal lah. Jadi, nah, apa kali kita ada hari kata, nah, kalau modal boleh setara mana, kita nak buat khatuh dulu. Nak jalan, atau duit bagi kita semua untuk om hari ni, akan jadi ponok. Ia akan jadi ponok tempat duduk. Nah, budak-budak, apa ni, budak-budak ngajak kamu, iaitu tok pakai. Untuk wakil kita insyaAllah. Kalau duit saat itu nak siapa beratus. Nah, kalau nah cukup dengan modal nak buat bala, kita nak buat bala. Ya, ya banding untuk wakil ni tak support dulu Ali. Untuk wakil dia. Dulu tu, nah, seperti saya royak di awal kata dulu tu, nah, dulu tu kena orang tua main buat ponok. Dulu tu orang tua tu main buat ponok. Lah ni kita kena jadi ponok. Kena jadi ponok lah ni. Buat sikit-sikit walaupun sepik, walaupun gapo pun kita kena buat. Dan kalau kita tak ada banyak orang mari. Dalam 10 orang tu apa mari. Pak tanya sama ponok ada tak apa-apa. Atau ponok tak ada klik. Walaupun kita saya orang nak masuk ke agama ni. Payah dah. Kalau ibarat mudah-mudah nak terpelanuk. Nah, kita tu nak teh planuk. Payah liya weh planuk ni. Tapi kita cedek perakak tak ada. Perakak upeh dah, perakak tak ada. Sampai tu amu ni, banding yang mudah-mudahan buat perakak. Cedek perakak pun nak ambil orang liya-liya tu. Nah, sebab apa? Sebab saya dah royak tu lah. Hau dah baca bzangi sekarang. Budak ponok ke budak sekolah. Budak ponok. Yeah. Hok dah baca ketebos sekarang budak sekolah ke budak ponok? No. Budak ponok. Hok dah baca arwah sekarang budak ponok ke budak sekolah? No. Hok dah sembahyang mayat sekarang budak ponok ke budak sekolah? No. Hok dah jadi terimej sembahyang budak ponok budak sekolah? Budak ponok. Hok besar sekali ya ayah saya takut Ali. Learning kalau kira mari deh. Tu imej nak sembahyang ni pokure dah. Allah. Cuba demo fikir tengok. Tu imej hok sembahyang ke masjid sekarang pokure dah. Ada hok tua-tua, hok muda-muda tu tak ada. Tak apa lagi hok tu. Hok kita takut sekali lah ni Ali. Gapo? Orang nak mani mayak tak ana. Allah. Ada mau fikir sendiri.
Orang nak mani mayat tak pandai. Tak ada dah. Ada orang tua-tua. Bakal lu tengok teracik le kampung kita. Le kampung kita ada orang mani mayat apa orang. Bah orang mani mayat tu muda ke tua. Rabuh kata dia mereka tu mati. Kita ni telah tanya. Dia kita mati dia nak mani kena gedak. Maning tu maning. Ada takut dia memik kita tok tu ke ambil motor pacar cung. Napa dah. Habis tu tak lain tak bukan. Kita lek kita nak usaha. Usaha cedek, suku kue kalau ayah mati, anak tu panam mana? Allah. Tak nak tanya, kalau anak mengaji sekolah, ada kata, kalau anak kita nak ajar hatta aku wako, dia hatta aku mengaji sekolah siya, dia tanya, ada kita boleh kedua anak kita saat itu nak baca? Itu nak mani. Apa itu? Kita ada anak, kalau ada anak nek orang, okay? Hatta lah aku ponok boleh dua orang. Okay? Deh, kenapa? Karena kita saat itu, ada hati orang mani mayak kita. Allah. Sebab dunia sekarang, rumah lemah amak tak tahu ali. Rumah saya sahabat kita rakam kita amak tak tahu balah mana. Tapi nak oyak katanya rumah saya sekarang ni balah ni. Bawa orang mati sore tak ada orang muda nak pergi mani nak pergi gapo. Ha tu deh. Ya. Ya alhamdulillah nah kita dengar subang apa kali kita oyak sungguh nah, ibu bapa dah kat semua. Kita semua pun baik tu lah. Nah, kita nak sekalinya we anak cucu kita lah hak mani mak kita sikit lagi. Nah, kadang-kadang kena kadang-kadang dalam setiap ampa tu ada 3 orang hak pandai mani banyak. Nah, syari dalam apa kita siapa hati hak pandai mani banyak tak ada tak ada tak ada. Ha nah, lebih bagi mayat yatai pula. Ya mayat tina pula Allah Rabbina. Sebab tu bagi kita semua pakai usaha lah kalau insya-Allah dah. Nah, sekarang ni lah, lebih kurang 84. Alhamdulillah. Kita nak banyak lah ibu bapa. Ha, pagi ni kita boleh satu ibu dulu. Ha, lepas tu rira. Lepas tu gini-gini. Amanu ayat. Ha, apa ni? Tepat apa kali kita buat hari ni. Ada buat ceramah. Ha, kita kecek buat ceramah lah. Maka siapa-siapa yang luar hari ni. Nah, nak gimana ya? Oh, kita ni ke hidup hari-hari ke? Nah, mikir tiga kali. Satu, nak makan gapo. Yang dua, nak gimana. Yang tiga, nak pakai baju cap po. Nah, nak pakai baju cap gapo. Nah, maka di antara, kita mikir dah tak hari ni. Dengan perkara kita royak, ada ulai-ulai nak makan ulai ke? Masa nak makan ulai. Orang yang rasa puah daging, masa nak makan ulai je. Amo cedek ulai tu, Allah banyak. Dengan humuk tu, dengan humuk ni. Kerana nak we, saya sahabat kita kalau dia nak jalan mari ke, boleh. Dan sebab kita cedek kepada guru-guru tadi. Cedek kepada bapa-bapa. Nak bapa makan ulai. Karena duduk pergi ke luar tu. Dia mau cedek ke bapa cedek daging. Hak ni duduk kecing manis darah tinggi ni. Hak ni bapa jadi kecing darah. Kecing manis darah tinggi ni. Lalu tu amu duduk fikir soal gini lah. Sebab kita, apabila kita pergi ceramah ke luar ni. Nah saya dah apa-apa boleh tubik ceramah ke luar ni. Kalau dia mau akik daging tu. Jadi kurang karak sikit. Kurang karak sikit. Nah lalu tu. Wasa nak makan ulai. Tapi tak ada orang. Lihat tuai rumah. Dia dah kata kita puas ke ulai. Lihat tuai rumah. Mohon ya pihak kata balik babon ni tak semah. Dia makan nak makan daging nyuak gula daging nyuak gapo. Oh itulah kau itu tok guru tok babo sekarang dia jadi darah tinggi kecil mani. Habis tu amoh-amoh gini amoh tadi ulai luan-luan. Soalnya kalau tengok gado-gado sepok kambing lah. Kada makan pucuk-pucuk kayu gitu. Kalau siapa dia ada masa luar nak utuk nak mari makan moh saya, mari berjalan. Tak lu nak makan mani amoh tadi mani sedak ni ke? Mani gapo? Mani Cendo. Cendo turian yang pengen bahu-bahu sikit. Allah, boleh. Dan insyaAllah. Jalan masuk ke tempat Quran besar tu. Ya, tempat Quran besar ke. Okay? Ada dia mahu waktu Quran besar. Kita nak main jalan tu ke. Okay? Ha, masuk kat tu. Kalau kita nak cari CBA. Rorian Ban Cekuah. Kita pilih lakukan. Nah, Rorian Ban Cekuah. Nah, Rorian Ban Cekuah dengan ponok apa karing. 300 mik itu ya. Kalau kita nak mari boleh. Lepas tu, nah, nak rakyat satunya, masa kita buat ceramah hari ni. Oh, kita pusing ni. Kita buat ceramah hari sini, tagi. Pukul apa? Pukul 9. 9 tagi, kita ada buat lesut ceramah. Siapa duduk kok kek ni, mari dengan depan WT boleh. Nah, kita ada meja, ada tin, ada kisi juga. Nah, lepas tu, lepas zuhur. Lepas zuhur pun ada pula. Ada pula. Mana kata kita nak tanya. Kenapa? Nak tanya nak tuk pakai ni. Amor dia tanya pelajar-pelajar saya dengan nasihat pada guru. Deh. We boleh dengar nasihat pada guru. Lepas tu, lepas zuhur, siapa ke asah. Jadi, lepas zuhur tu, bunyi katanya bapa Nur kita bangun nak. Nah, lepas tu Maulana Kadhafi. Nah, Maulana Kadhafi. Lepas tu, lepas mengorek tu bapa suh kita weh. Lepas mengorek tu bapa suh. Lepas tu, lepas isyur saat tu ayah main.
Nah, dengan bapa ding serta pula tu imam hakim. Hok dalam rancangnya. Hok dalam rakok-rakok eh. Patu takdir Allah Taala tu wallahu alam lah tu yang nak japuk pia mari dulu gapo tu. Hok tu serah kepada Allah Taala. Jadi menata tagi buku milerah, buku miler puluh tagi kita ada awak lesok gak, lepas zuhur pun ada awak lesok, lepas ngorek pun ada, lepas isyak pun ada. Jadi menata hari ni tangwan ke ada ceramah agama, ngajak agama, fak kita semua hok duk domo bolehlah dengar, patu cak bag bla-bla. Mungkin apa terosak. Mungkin tak beti-beti ni. Dalam ramai-ramai ni, pia besok mari tak pondok saya. Tak tanya lagi, pia besok mari. Dalam ramai-ramai, kita semua lagi. Dia kena tuwe lama dah. Dia kena karin cekuah ni lama dah. Cuba boleh nak kena tepat tak? Hari mana dia mau ada keluar yang masuk ke uning ke nak kata geno deh. Nak makan nasi sejuk. Kita cedek. Nasi panas tu tak nak ada mana. Kita cedek lah. Habis tu cuba boleh. Kalau kita ada masa luar. Hari ni wasa back. Relax. We freestyle. Tahu nak pergi ke mana. Hari ni papa pergi check out dah. Risak pergi tidur dah. Nampak nak pacu tu apa kali pergi dah. Terang mari pun nak apa karin cekuah sekali. Mari tengok keadaan. Amo cuba kalau budak tino mari berjalan dek tino. Tahu mana Allah Ta'ala capok. Kita ada anak tino, bawa anak tino kita. Telah masuk tengok ke ponok ni. Tahu mana tu nak capok rasa nak duk ponok latih. Kadang-kadang benar-benar kita goyak, dia tak nampak, dia tak berasa. Dia tak berasa kita duk goyak lagi. Itu pemekoh. Masa dia duk yang mekoh. Oh, mekoh gitu. Tak ada rasa nak pergi. Hei, bawa kita pergi. Bawa kita pergi pas sekali deh. Yang kedua, yang ketiga, hati dia cinta semua. Rasa nak, kenapa? Kerana keberkatan. Allah Ta'ala capok nur keberkatan masuk dalam hati kita. Supaya juga ponok ni ada keberkatan. Sini pun semacam tu. Demo kalau rakyat ke anak itu lagi. Ngaji ponok. Saya ngaji ponok. Geng-geng-geng. Dia kata gitu deh. Terah demo bagi. Tak tahu mana. Allah Ta'ala beri takdir. Capok gerak dalam hati ya. Kenapa? Sebab ponok ni amat cedek. Lalu tino amat cedek kolam besar. Amat tahu kata orang tino dia berhingga mani. Kita cek lalu dah. Orang tino dia berhingga mani. Amat cedek kolam besar luah. Widuk mani. Air ni tem ti tem im. Ada kata bangun pagi pak air kering widuk. Air tem ti tem im. Kalau jatuh pun kita cedek juga. Setelah lagi tu. Kita nak buat aliding tu. Paklong orang panggil. Buat jalan. Tengok kawasan ponok. Deh, tengok kawasan pondok sikit sebanyak. Nah, kata ada gapo gati, amo cedek gapo gati. Nah, pak kita nak murung pondok buat tu bila bala tu balah mana kita terawak jalan boleh 3-4 minit deh. Ya, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Jadi, sebenarnya apa kali kita jadi tuai pondok ni ajak dah deh. Kata siapa nak mari boleh. Siapa nak mari boleh. Kita pergi jalan pondok apa kali cekuah weh. Boleh. Nah, alhamdulillah sekarang ni 93,000 dah. Kita nak lagi nah apa ni 8,000 untuk nak wei cukup 1,000. Nak wei cukup 1 bukan cukup dah semua tu. Nak lagi kita pagi nak mukadimah pagi ni. Mukadimah, nak mukadimah pagi ni wei boleh dalam 100,000. Nah, insya-Allah Allah Taala akan bagi semua ni kalau ibarat orang kerja Ali, orang kerja ni ya ramah pian mano. Jawab kata ramah pia buka gaji. Kita poso ni ramah pia mano. Jawab kata ramah pia buka. Apa tu gaji dunia ni apa gaji hari ye. Napa tak? Kalau nak penatnya buat kerja pak boleh selalu. Ya tak boleh banyak ali. Kalau kerja pak boleh gaji hari ye deh. Golek tak banyak. Berapa ribu boleh? 200 kau. 200 kacang raiwan deh. Kalau kita buat kerja sehari saya buat rumah. Kalau gaji hari ya duduk daripada 200 kau. 300 kot. Yang tak lepas pada tu. Tapi kalau gaji boleh. Gaji boleh. Buat kerja sampai sebulan dapat gaji tu baik. Adakah 300 kot? Adakah 800 kot? Walik kita tak 20 ribu, 50 ribu. Gaji orang mukmin sengoti. Mati tengok lepas pada mati. Allah. Kau hidup ni gaji hari ya. Dia kerja motor boleh 30 kot, boleh 50 kot, boleh 100 kot. Tapi dia kita mati ni. Kita ramah dengan gaji hari ya. Allah. Dah. Hotulah kubur katanya. Ya wailana man ba'asana min marqadina haza. Ma wa'adar rahman. Ada orang setengah tu yang murih kepada dia. Oh celaka semualah. Aku Allah tak wib umat panjang diku. Tapi aku tak ibadat wib banyak. Walah hadiah ibadat dah tu. Tapi ia wasa kuih lagi. Hengok Nabi kata orang yang dalam syurga dah punya sesah. Sesah apa? Sesahnya hidup pada dunia hari tu. Aku tak ada baca zikir wib banyak. Tuhan wib masa aku banyak. Tapi aku tak berzikir. Juga sesanya bagi orang tu masuk syurga dalam keadaan dia sedekah walau hayat ada duit untuk nak sedekah Allah. Tapi diri dia tak sedekah dia mai berasa rugi. Cuba boleh ya Allah muhatas mula. Nah,
ya ayyuhallazina apa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin yamita nasdaqah. Kenapa? Karena ada masa luwe utuh nasdaqah pada masa hidup tapi ya tak sedekah, lalu tu yang mitak pada ya murid dia dia oh celakanya sungguhnya aku. Habis tu kita nanti fak kita walaupun 50 kok, walaupun 10 kok, walaupun 1000 kok, walaupun 100 kok hening amu harap yakin di hati kita, kita akan buka gaji selepas pada mati lebih suka, lebih senang pada gaji kita hidup pada dunia ni lagi. Ya, insyaAllah. Nah, ibu bapa dekat semua. Nah, kita bakal khairatlah dekahlah pagi ni sikit banyak. Nah, jadi subang bapa kali kita wayak saat ni kata amalan sedekah ni kan amalan hak mudah sekali. Nah, tak subang dengan amalan hak lain. Tak ada dah ibu bapa kalau semaya, ibu bapa dekat semua. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau semaya ibu bapa dekat semua, kena ada esmaya, kena pergi ambil esmaya, kena hadap kiblat. Kena ada syarat gapo semua. Nah, kalau puasa pula, kena niat, kena wa'ah. Nah, bapa je. Kalau nah wahji umrah pula, oh payah. Nak boleh sah satu amalan itu. Nah, nak wisah satu amalan itu kena buat go tu, kena buat go ni. Tapi sedekah tak ada esmaya, tak kena hadap kiblat, tak kena pergi buat Mekah, duduk rumah, duduk panak, duduk rumah, duduk kedai, duduk matang pun boleh buat amalan sedekah. Ni nak yakta Allah Ta'ala wiku mudah hai kepada kita ibu bapa dakak hak yang saya hormati. Pah mudah tara ni dah kita tak sewak lagi. Pah kita kena nak buat amalan hak mudah. Nah, nak buat amalan hak mudah. Pah amalan sedekah ibu bapa bukan sekadar katanya wihilai pada nyakit. Bukan sekadarnya wih kita hari tu. Nah, apa nama ni jauh pada api neraka. Bukan sekadar kata kita tu apa nama ni selamat daripada nah bala. Bukan sekadar kata masuk syurga. Nah, kita boleh pahala ni ke selama-lama. Sebab sedekah jariah. Sedekah ponok, sedekah wak ponok, wak apa ni, wak madrasah, wak nah tempat semayang. Allahu Rabbi. Nah, maka siapa-siapa yang nak mari, di ponok bapa kari hari ni, kita boleh mari muka royak dah ni. Kita luar royak kepada tok laki kita be. Kita gizek dah ponok bapa kari, pakalum kita misalnya atau kita mari lepas zuhur. Kita jumpa dengan Maulana. Kita mari lepas asar. Kita jumpa dengan bapa kari cegah. Kita mari pi mana rezeki kita jumpa dengan bapa anu. Sebab hari ni bapa kita kena Maulana Karafi. Nah, patu nah bapa di Makyum. Nah, patu bapa anu, patu bapa Zu ke, nah Tim Hakim ke. Ramai bapa. Nah, hari ni bapa sebapa anu no, mari sini. Tepat bapa nah duduk kita dengar semua dari terosak tu. Mari sini, gi mari. Patu tengok tu hetana kata kita ni ke dapat rezeki jumpa dengan bapa anu. Mana kita mari lepas zuhur jumpa dengan bapa. Nah, bapa Maulana Karafi ke. Oh, duk tengok Maulana, tengok sungguh tua cimbek ni. Ataupun nak tengok Abang Karim cekuah diri ya. Nah, kita mari pun nak Abang Karim cekuah, tengok Abang Karim cekuah. Mana Abang Karim cekuah? Oh, bek ni weh. Tengok. tengok dalam terosak tu bek lain. Tengok luar, super. Jangan banyak tak bek lain. Kena tengok dalam terosak hari tu. Nah, apa nama ni? Tak nyawa. Nah, nyawa. Nah, insyaAllah boleh. Kita nak mari buka ramah, mari pak abadah. Nah, lepas tu ramah abadah hari ni. Nah, insyaAllah kita bakal mari lah ibu bapa. Ha, mari zik dah tak abadah. Nah, mari zik dah Tok Guru. Subhanallah. Alhamdulillah, satu kita. Hebat. Yo, maklum dah istihad sikit lagi ni. Yo, kerja pondok ni, yo tak suka kerja masjid. Masjid, kalau nak sorak ni, buat gapo tu, yo ada tu email tu, khotik tu bila. Serta orang kampung, ala koda sikit sebanyak. Nah, tapi ponok ni sutih palo semua. Nah, nak ya kata buka saya dah. Tiap-tiap orang buka ponok ni babo sore ya kena kum. Kena dok fikir tu, kena dok fikir ni, kena bila. Mana kata wak kerja dengan sore. Palo sutih lah. Palo sutih gok gi ko datu. Nah, sebab apa? Sebab pasal dia lah kerja ponok ni, pasal kerja ni. Sebab Nabi jugalah. Palo sutih juga. Yo sore gi gok tu datu, kena murih hati, kena kata kena merhati. Ini pasal dia lah. Tapi kita nak lup kam put hari mo tak leh. Tapi kita we demo tengokkan kratam. We demo tengok budak hok tu be pondok ni boleh makan jakso setara mana. Kita nak pelik orang boleh baca tebah. Allah. Kita nak pelik orang boleh mani boleh mati. Kita nak pelik orang saat tu. Nah, we boleh gapo? We boleh buat hok masyarakat nak. We boleh baca zangi nak fuk budak, we boleh baca zangi, fuk budak pala ni orang baca kan. Cuba tengok. Cuba tengok, kita perhati tengok. Dia pun nak tak ada seorang mati dari kampung nak ambil 40 orang baca tu. Nah,
nak ambil 40 orang tu baca Quran tu tak ada dah. Habis tu kita harap peso, harap apa di atas pelajar-pelajar. Kita maka for demo tak lah. Amo ni tepat kalau banding tepat cerenai. Demo lah kena hantar kakung mari. Demo kena hantar kuah mari. Nah demo kena hantar apa ni. Nah, hantar bau mari. Sebab kita nak buat sup. Kita nak buat budak ni jadi sup, jadi tom yam. Jadi gapo ni. Kenapa? Nak hantar lagi kepada masyarakat. Ala koda di atas ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada saya. Nah insyaAllah nah. Maka pagi ni ni Allah Ta'ala. Nah pagi ni Allah Ta'ala beri kepada kita sekarangnya 108,000. Alhamdulillah. 100,000 amun tak reti baik. 108,000. Ah 108,000 deh. 108,359 kau. Ha. Nah, sekarang ni Allah Ta'ala alhamdulillah. Nah, semoga-moga nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah limpah nah kurniaan bagi rezeki yang luas pada kita. Allah Ta'ala jagakan akan keselamatan anak cucu keluarga kita. Serta pulaknya nah jangan terlupa di atas kita tu gapo weh. Ada di atas kita tu gapo yakni lek kita saat itu hadiah hati kepada si mati kita. Nah, ada ibu bapa kita yang mana sudah mati dah. Kenapa? Kerana sedekah anak atau doa anak ni sapas mata kepada Allah, si mati. Allah, jangan terlupa. Lek si mati tak pernah tinggal terlupa kepada kita. Allah. Maka lek kita ni nak tanya we diri kita sekarang ni. Nah, nak tanya kita anak ni sekak ayah kita mati. Nah, kita pergi ziarah kubur je berapa kali. Allah. Tapi nak ayat kata masa hidup dia kita sakit mak pak tak biasa tinggal. Duk sekali dengan anak semua. Maka ada habuwe bagi kita. Nah pagi ni ambil boleh 20 kok, ambil 100 kok. Niat pahala ya Allah. Allah. Dengan aku sedekah kepada ponok Abah Karim ini ya Allah. Cerahlah kubur ibu bapakku, peluahlah kubur mamaku. Nah, bagilah kepada aku ni zuriat yang baik. Nah, capaklah hati anakku ya kena agama, ya pehek agama hati. Ya. Alhamdulillah ibu bapa dekat semua sekali ni satu nah, satu balah ibu. Alhamdulillah pagi ni lah. Jadi kita hari tu nak banyak lagi lah. Nak banyak lagi. Mana kata tak ada sakat. Tak ada sakat. Tak ada sakat. Boleh banyak mana uak banyak Allah. Tu. Nah, nah. Boleh kita tak boleh 100 ribu. Tak dia boleh 100 ribu. Kita uak sekadar 100 ribu. Maksud amo nak uak apa pun tak usah beli lekat hutan. Nak jaga lekat hutan. Kita tak usah uak dengan ada hutan. Nah, ni kadang-kadang kita pergi balai yak cakung kan. Nak panggil hutan. Pas belum tentu. Supaya orang sakit nak makan ubat. Belum tentu nak hingga ke tak hingga. Apa dah? Habis tu kita nak uak di atas kemampuan sekadar rezeki yang Allah Taala bagi kepada saya. Bagi 100,000 kita uak pun nak habis 100,000. Walik tino ratik, walik jati ratik. Lebih pada tu lagi insya-Allah kita akan punguhkan bala kita. Hari sudah bala tu kalau tak gede. Allah Taala wis sudah bala amo dok level otak amo ni kita akan bewah makan lemu. Tak ada nak panggil duit ya, tak ada nak panggil duit dah mau lagi pernah mau. Nak uin panggil main makan supaya nak make keberkatan naik bala baru. Tak gede kalau bala tu sudah. Amin. Alhamdulillah insya-Allah ibu bapa. Nak we bala sudah nak makan lemu apa garing kita nak makan om banyak lagi we. Nah, bala nah ada pak nah tok bakir dok semaya sia male. Nah, supaya mau yak di awal ibu bapa dak semua budak-budak. Nah, tapi anak kita hak ngaji pa nak ni ke duduk dengan amale. Pak kita ibu bapa boleh pahala ate. Kita hantar anak kita main ngaji, kita hantar duit nah ke anak kita ngaji agama, anak kita duduk pa nak ibu bapa semaya 5 waktu cukup. Cukup. Subuh maya, zuhur maya, ngari isya zuhur. Nah, kalau duduk rumah belum tentu. Kadang-kadang kita suruh anak kita maya, tak angguh. Kita maya bang. Tapi duduk ponok maya. Semaya sudah. Ngaji pula. Baca Quran. Nah, baca Quran, ngaji kitab, ngaji Allah Rabbi. Di sini kita buat rabuk baru. Allah Rabbi. Nah, amo buat rancangnya baru. Rancangnya mana? Budak mari sini, amo yakin. Lek baca arak ni nenon. Allah. Allah. Kenapa? Kalau nak-nak pagi ni, sejak Ali. Sejak tu budak kena nak baca dah. Allah. Nampak? Kalau kita suruh dia mau baca pun dia mau tak baca. Sebab dia mau duk kaluk dengan permainan lah ni lah. Kaluk dengan rosak katik, kaluk dengan gapo katik. Jadi, amo ni bangkap sejak budak kena duk tabala. Allah. Dalam 80 orang, 100 orang duk tabala tu kena baca. Baca gapo? Baca mata jemiyah. Allah. Soalnya wak wiri. Allah. Ambil di mulamu al-kalamu huwa labzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'i wa aqsamu salasan ismu wa fa'lu harfun ja'ali ma'nan fal ismu yu'rafu bil-khabdi wa tanwin wa dukhuli. Kenapa?
Karena ingat teh yo mari daripada baca laca. Allah Allah. Amo pegek kek dah tu. Ingat teh yo mari daripada baca laca. Apabila kita baca tak laca ali, maka ingat teh ya tak mani. Yo nak ngapa tak leh? Sebab itu, kamu yakin kalau dia mau ada anak jahatnya, kamu ada anak petina. Bagi tempat saya ni ke. Kita suku-suku, dia mau boleh tengok anak demo sana itu, baca arak kelam. Nah, baca arak kelam. Haleluya. Nah, Allah. Tapi baca Al-Qalamu wa Lafzu Muraqabun. Kenapa? 40 hari ni Ali, duduk dengan benda ni semua. Nah, nak pagi. Kalau dia mau jalan pun, kamu ada pukul 7. Siapa pukul 8, kamu tak kena kecek pun lah. Nak kecek tak kerti lah. Kenapa? Tawa Allah ni, sejak kamu tak masuk, kamu tak ada suruh ngapa. Ya. Kita tak ada suruh kata kena ngapa, kena ngapa. Kenapa? Ya mengapa, mari pada laca. Dia laca, ya ingat sendiri. Supaya asing, kita ngapa tak? Tak. Tahu apa kita baca semua, okey? Baca semua, cik kita laca. Allah Ta'ala capok ke ingat teh kita. Habis itu, kamu buat kaedah baru. Apa? Budak mari duduk sini, walaupun halus, walaupun besar, semua kena baca selarah. Nah, 80 orang ni pakai selah Al-Qalamu huwa lafzu al-muraqabu al-mufidu bil wada'i wa aqsamu salasatu ismu wa fa'lu. Jamai dulu kita mengaji masing-masing. Mengapa pun nak mung. Jamai dulu tak apalah sebab dia tidak dia tak ada benar bawa kepada galik kita tak ada. Pala ni budak. Pakai kita bangkat. Jangan pakai terus sah. Tak mari pun. Kita we pakai. Dia mula ada iPhone, dia mula ada iPad, dia mula ada iBook, dia mula ada iPad nama boleh we be. Kalau pikul terus tak boleh piku-piku lagi. Kita nak we pakai. Kenapa? Tapi kita nenak dia baca. Lah dia mula main terus sah. Pakai kita kata jangan buat terus sah. Dia mula tak masuk ngaji dulu. Bandingnya supaya kita nak ikut we kita nombor UPK tak sikit. Bahasa dia. Dunia sekarang. Kalau kita buat mata-mata tak ikut pecah ni tak makan ikut we. Kalau makannya anak anak seluar lah itu. Lepas itu, kamu harap pergi kita. Nah, budak mari duduk sini. Boleh pakai telefon. Boleh pakai terosak. Ada terotak. Ikut terotak lagi. Ada nak murih kali. Tapi, kita nendang. Dia baca. Baca sehari-hari ni saja. Kena duduk baca. Wilaca, wigapo. Ya. Alhamdulillah, ibu bapa dah kau yang selamati. Masya Allah. Nah, jadi kita semua kalau ada anak-anak kita, ada cucu kita. Nah, misalnya kata ada anak, ada cucu. Nak-nak. Nah, hatta pun apa kali ni cakap. Boleh. Ha, lepas tu hari ni Masya Allah Barakallah. Semoga nah majlis kita hari ni di sini Allah Ta'ala khatamah lagi keberkatan. Ayah mai pun mari. Ayah mai piano apa? Ayah mai mari tu mana kata mengorek duduk sini. Tapi ya, cuaya cuang yo tu dalam antara pukul 8 tu. Oh, lima hari lah dah. Mana kata babo suh ni lepas ngorek. Babo suh ni lepas ngorek. Nah, babo suh lepas ngorek. Metal lagi tu babo Nur. Nur apa? Soalnya kita tengok dah. Ustaz Nur. Ustaz Nur. Ustaz Nur. Ustaz Nur ni patu babo zu. Ustaz Nur patu babo zu. Patu dak lepas Zuhur tu Anur bangor nak Maulana Qaddafi. Ha tu kau datu jelah. Ya ya alhamdulillah ya insyaallah. Ha siapa-siapa nak mari jalan boleh dah. Sebab lebih bagi orang hak duduk kat kuasa Cekuah ni. Ha duduk kat kuasa Cekuah kita bakal nah mari kena boleh. Bukan main nak dengar dah. Boleh tengok tu weh. Allah. Lama dah kita dah tengok dalam laisuk ni ke. Lama dah kita dah tengok dalam terosak balas ni. Tengok Maulana ni. Janguk oh iya tu janguk sengoti ke tak? Janguk Maulana tu janguk sengoti ke tak? Ke janguk pelau ya bo tu. Nah, ada boleh tengok dah nah. Tu boleh tengok lah. Bapa nuk tu nampak gitu-gitu nampak halus tu dia. Tu tengok terosak nampak halus. Ha, mari tengok tu ting pak. Kau halus lagi weh. Nah, bapa sok kita tu tengok dalam terosak. Tak nampak ngongeng-ngongeng tu. Allah tengok tu weh pengarak. Arak yame, arak yame. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah ibu bapa dah kau semua dah. Ah, siaplah jeng lah. Tanah kanjeng lah weh. Ah, siaplah insyaallah pak kita semua boleh pakak. Nah, khairat sedekah lah kau. Patu siapa hang masuk mangida pakak tolong kau like kau share lah kau. Patu gi titang atik weh. Dalam pe babo karin cekwa official. Nah, nah. Babo duduk buat lesop pian mana dik bawa weh ni. Saya ni dua buat lesop ni. Nah, mana kata ambil di pukul walik lah ni kau, kalau tak ada ceramah tu, walik kita buat lepas ngorek. Lepas ngorek, selepas ngorek sebelum sampai isya, okay? Bila-bila nanti semuanya isya, okay? Saya buat celah tu. Nah, jika ada ceramah pula, kita murah pula pukul 8. Mana kata, tetap semua waktu malam lah. Lepas ngorek pada waktu malam. Lepas tu, lepas pagi ni, nah, lepas pagi ni saya tak nak dem. Karena waktu pagi bangun pak, kita kena ngajar kru'an budak. Nah, duk balah dengan budak lu. Pagi-pagi ada kerja apa? Balah dengan budak. Nah, ada budak baru mari sore tu, kita baca.
doa kita katanya iza ja nasrullahi wal fath. Ambo doa jariah. Ya katanya iya ya. Kita iza ja iya ya. Pagi-pagi kena duduk balah Allah tinggi dulu lah pagi-pagi ni sampai tak ada masa nak live shot pada waktu pagi. Tapi yang insya-Allah lah jika ada keluangnya ada masa kita akan nak live pula waktu pagi. Tengok lepas pada ni lah. InsyaAllah ibu bapa gidik tarah Bapak Karim Cekuah official tu lepas Sarumi. Bapak Karim kita kalau tak ada ceramah mana tu luar masa lepas ngorik ya walaik esok kau mau. Kalau ada ceramah tu nah lepas isya nah ya wak ceramah walaik esok kau. Rum barica leo kap alhamdulillah. Nah kita undang alhamdulillah. Sekarang ni duit masuk 124,000 alhamdulillah. Nah alhamdulillah sebab baik. Nah, alhamdulillah yang mana on masuk mari itu, semoga-moga Allah Taala bagi kekuatan badan sehat wal afiat. Sebenarnya Ali Ding ni tengok Ali Ding sehat tak sakit tak demi. Nah, tak sakit tak demi mulai COVID yap kobok ya tak COVID. Nah, kenapa? Karena amal. Karena amal. Amalan ni amal ada tazkirah, muzakarah, ada mengajar. Ambo apa sepatu. Dia mau kena COVID yap kobok wak eh tapi Allah Taala jaga. Nah, kenapa? Tak ada. Tak ada pocok vaksin, tak ada gapo, tapi kita saja kita yakin di atas hak Nabi kata. Nabi kata kena wei. Nah, Nabi katanya baca ayat kursi so boleh jaga segala penyakit. So ya ayat kursi tak ada jaga gapo? Al maut mati. Allah. Mati so ayat kursi tak leh kum tu. Tapi lain pada tu ayat kursi yang boleh jaga. Apa itu? Nak pesan pada saya sahabat rakan kita gapo? Jaga wei kita hidupkan akan amal. Pesan so jaga wei jangan kita tinggal. Yasin tu juga boleh kena baca anak pagi. Allah. Ayat kursi tu wajib kena baca setiap kali lepas pada semaya. Jangan tinggal. Walaupun kita tak baca pun Allah Taala bagi selamat. Tapi selamat dengan tak baca ni panggil istidraj nama dia. Allah tak ada pupa tu. We selamat dengan kita baca. Nah, baik kita nak mulai program jalan dah ni. Boleh boleh. Nah, insyaAllah. Jadi, nah, terima kasih semua dah. Jadi kita nak lagi ni, nak duit banyak lagi ni. Sebab kita nak buat banyak karya buat apa? Duit hak for kita semua. On Tony sok-sok lasut. Ya lasut. Nah, nah Tony kau ke 125,900. 120 ni. Nah, lepas tu duit duduk masuk InsyaAllah kita nak update semua tiap kali kita lesuk. Nah, babo duduk ceramah tadi lesuk bab you nak update semua kata duit apa-apa. Sambil ni kita jalan tengok pondok sikit eh. InsyaAllah. Jadi, siapa-siapa nak tengok kuasa pondok Abang Karim Cekuah, jom so kita semua pakat tengok bersama. Boleh. Yang ni ada tu bib. Ha, amo nak tengok apa pondok Abang Karim weh, beno weh. Ha, kita boleh tengok bersama-sama dah. Allahumma salli ala Muhammad. Mana Fifi? Batu, cuba je. Istadista Allah masyaallah nama Muhammad. Selak kuang batu wen. Wen ke. Ini apa garing ke? Awak gak ada. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Ha nah kita bakal kuang. Kita win apa semua, ha? Berkati dah alhamdulillah. Sebab kita cakap banyak kita curah kuasa lah ni. Kuasa pondok. Ha ni gini, kita we tengok nama pondok lah Fifi. Nah, kita we tengok nama pondok. Nah, napa dak? Apa dak? Fakhriyatul Rahmaniyah. Nama pondoknya nah, kalau bahasa Syiah tu Staban Pondok Fakhriyatul Rahmaniyah. Mun ning tambun cakap ampera mencangat jalah. Ya alhamdulillah ni pondok nama pondok dah. Kita we tengok kuasa. Nah, tengok kuasa pondok. Nah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu bapa dah kosong tengok depan. Nah, kau ada kita lah. Ah, ni kuasa pondok. Nah, pondok ben ini pondok pondok dulu. Nah, ana dua baru dua. Ah, nu hok baru duk berdiri sikit. Nah, pondok asaya punggah rumah padi. Asal rumah padi saya tu. Asal rumah tapi hawa budak nak masuk banyak tak ada nak kira. Wah, punggah mai rumah padi waktu mai padi kok lain. Mai wak bina sikit. Ni kayu kita si pedok gaji siap lah. Gaji dah. Ah kayu kita si pedok gaji siap nak wak cedek dah lah. Yeah. Nah, ni pondok kita baru duk wak. Cuba tengok sikit. Ni pondok hak baru duk sang kun mah. Nah, sang kun. Lepas tu duit pak kita semua ni ke ada jadi pondok dah insya-Allah Taala. Kalau boleh banyak kita nak wak nah musalla tempat mai. Nah, insya-Allah. Ha ni pondok hak duk tengah wak pagi ni. Duduk ben ni pondok. Duduk. Nah, duduk ben ni. Ha. Hari ni baru sudah. Ha. Leh. Ni baru sudah. Hari ni baru sudah. Ha, hari ni baru nak buat. Leh.
Oh nak buat. Ya alhamdulillah bapak dak kau semua dah insyaallah. Anim kuasa bonok dah. Nah. Kita jalan naik ke bala lah tadi. Ah boleh. Ah itulah di antara kuasa bonok tempat mewala ada tempat mewala ni. Betul-betul. Kalau hidup mananya sampai sama hidup bonok bagi bola kita wis sepak dak gaduh ti. Wi kodok wi. Nah, wi kodok wi nak main sangat kita tu. Tok jadi wak pada bola wi tim im lalu dah. Imai weh patut lep belaka ada laga ike apa saya nak berenang pun tak ada puas puah pun nak berenang ai lagi berenang pasal luwe pasal nak ponyo naik weh kita jadi we habis sini dah boleh bapa dah boleh siapa-siapa luwe hari ni boleh mari dah hari ni lah nah hari lain nak makan tak leh weh hari lain nak akhir tak leh mari sajalah kalau nak akhir nak mari pada ha ni kuasa dah patut ponyo banyak. Nah pohonnya ni boleh lah siapa-siapa buah-buah sikit tu. Apa pohonnya naik. Ha kita malah beli belok kita wui akhir naik. Akhir naik. Ha nah, alhamdulillah nah kuasa wanak apa kita. Jolo-jolo kat wanak ni. Nah lah patut sambil lagi kita duk tengok tu nak nak bela-bela pun tak ada gapo. Nah nak om bela-bela tak ada gapo ibu bapa dah kat semua. Allahumma salli ala Muhammad. Nah tu di antara reh. Ha tengok pohon gapo ni. Ni pohon kisena. Apa? Pohon kisena. Kisena. Hodo mondo dang hodo hodo igak rumah dulu eh. Oh ni lah. Ha tun kis apa ke tun kisena tun apa payung payung. Payung. Mai payung. Ah payung ni bapak tengok molek besar ni. Tu dah igak ni. Dah igak ni itu mesti dia. Nah, tu. Payung. Molek-molek. Pohon ni nah. Ah kita mai tengok bala tu aki kita duk ngaji duk mai bapak tara mano. Nah. Bibi, tengok bala ni. Bala ni bapak dah kau semua. Bala. Ni bala osa, bala teraman 30 kopi. Ni bala. Ah bala ni udah nampak ni. Nah, hok bala udah nampak ni dalam 30 tahun. Patu kita nak nak bina lah ni. Nah, kita nak bina. Kita nak bina baru. Nah, nak bina baru sikit. Nah, dalam keadaan kita dah kata nak wedding early deh. Kita nak yok pun mari, pak kita nak jokok. Kita nak jokong, nak rubab, rubab jokong supaya demo gi besagi di pototo. Apa tu saya pototo pototo markas jalan. Demo kita tengok saya demo gama obat. Kita nak tok kata jokong. Ha, cak lima. Kita nak sini. Kita nak punggah lek bawah ni tu baik. Kita labus mengnaik. Ada ke isi tu? Ha, ada situ tu. Kita nak wak, nak wak balas tu. Panggil nak tukar rubab. Mana nak jalan tabalas? Boleh boleh. Kita tengok tabalas pun. Ha, tengok bala. Nah. Ha ni zaman dulu ni. Ha ni. Ha ni. Ha ni bala. Tengok lata. Ha ni. Ha tengok lata ni. Ha ni bala deh. Ha ni yang yang kita duk kata nak nak bina baru makna kata kita nak buat tubik lata ni. Nah, kita nak sang. Ha nak sang apa panggil? Nak buat pasal mozaik pula. Nak buat pasal jokong dengan batu pula. Nah, sebab ni kalau nak kadang-kadang budak deh, kadang bunyi prok-prok. Kalau maja ni gugu-gugu. Ah, bunyi gugu-gugu kocok betul-betul kepala kita ni. Nah, betul-betul. Ni lek atas, ni lek tino. Ah, ni lek atas ni. Ah, ni lek atas deh. Ni fang pucai deh. Ah, ni fang puying. Ah, ni lek tino. Ah, ni tengok. Ah, ni nah, ni fok tino. Ni lek tino. Balah ni lah. Nah, balah ni. Latino ni balah ni rupa duduk dalam keadaan ni. Mana kata kita nak buat rubat baru. Lepas tu, lep belakang tu asrama. Lep belakang ni, saya buat asrama. Lep belakang peda ni, pop, ada asrama. Nah, lep belakang ni ada asrama. Nah, gitulah nak buat apa kata rabob. Witi pondok. Witi pondok, ya bahaya setahun ni. Kenapa? Berdiri oleh stik pala babo. Ya, buat sore. Buat sore, mikir sore. Ya. Anilah alhamdulillah ibu apa kita boleh tengok nah apa kata. Ani tempat duduk semaya duduk ngaji nak hari nak malam siang malam ni. Nah kalau tu heavy rezeki kepada kita boleh duit han itu banyak banyak sikit. Nah kita nak ni nak buat baru ni. Nah nak baru di tempat ngaji agama tempat ngaji Quran ngaji kita ngaji agama Islam ngaji agama ngaji sat senang ke. Nah we lebih lah muka muka hak tu hai kita atur deh. Nah ni kalau sia hajalah kita atur. Bapak kita semua eh. Nah, mikir apa? Nah, mikir dua pala ya kita boleh buat rumah 3 juta lebih. Ni mikir beratus ibu dah habis. Dah insya-Allah. Insya-Allah.
Ini kuat ni. Nah, bapak kita duduk ngajar. Jadi, nah, duduk ngajar. Ini tempat pak bagi kita mengajar. Ini dia mengajar pagi-pagi ni kita main duduk sini. Di sini. Ini waktu pagi. Waktu pagi ni kita main duduk pagi, main duduk lom. Kok ni hati kita nak sehat pagi-pagi ke? Nah, Quran ni kita mana Katolik Quran tu duduk ya dah. Paulak yang saya buka pondok ni. Nah, kita nak fuk we budak tu baca lacah. Pau mai kita, paulak kita. Nah, we budak tu baca tu jadi lacah. Nah, demo tahulah kalau dengar saya ceramah ni saya ni pesel lacah. Kita lacah. Maka pau kita nak wak gena we budak tu lacah. Tak lain tak bukan kena we budak baca sehari saja. Fuk hai dek tu. An wala ning chomong. Ning chomong tu mai yut mai yon. Dan dia tak berhenti. Al-Qalam huwala bzumurah kabu. Mek di Al-Qalamu mula-mula. Suk di babul makfudatil asma'i. Al-makfudatu. Apa ni? Suk di al-makfudat. Mana kata kena pakai masa sejak ni. Setiap orang. Budak apa pula orang. 100 orang tu kena bunyi belakang. Rebu baca. Nah, kita nak fuk. We budak boleh baca lacak. Kenapa? Dunia sekarang ni budak baca tak lacak. Boleh kita berhati ya? Kenapa? Baca zat, baca Quran apa bunyi pelek kan apa ya lidah ya tak lacah. Apa itu? Nah, kalau dia mau ada adik, dia mau ada anak, anak jatih, anak betina, bagilah kamu. Kalau dia mau suka dan we anak boleh belajar baca lacah. Nak we Allah yang siapa ngano toh kita tak reti tu. Nah, amo nak boleh sekoda wak we budak adik-adik boleh baca lacah. Insya-Allah dia baca lacah sohok lain ya tu pe ingat dia punya mari kuamcam yo jadi lin, kuamcam jadi kum orang okay, panggil nah. Alhamdulillah, itulah ibu bapa. Nah, kita boleh tengok. Nah, ni tempat tu aki taruh duduk mayat duduk gapo. Ya Allah. Nah, insyaAllah kita bakal bantu lah ibu bapa sikit-sikit sore. Satu kot, dua kot, nasi buku. Ada orang yang mari sibuk lebih kat ni. MasyaAllah. Nah, orang yang mari satu kot, dua kot, lima kot. Nah, berpuluh-puluh kot pun ada. 50 kot. Nah, 20 kot pun ada. Alhamdulillah, mana tak. Semua buat kita yang mana orang mari tu, Tuhailah yang balas kepada kita semua. Kita mari tengok ni balas eh. Hak kata kita nak buat juga ni. Nah, kalau tu hari rezeki banyak tu, kita nak boleh duit banyak tu, kita nak nak punggok honing, lepas tu buat baru. Nah, lepas tu kita mari tengok pula ibu apa. Tepat hari kita nak-nak buat lesot ni. Sini. Nah, siapa-siapa mari ni, kita ada kisi, ada kemuh, ada lampung, kapal siap lah. Nah, tengok apa-apa nak mari ceramah. Nah, kita ada ramah kapal geng yang dah. Nah. Ani, nah, ani ramah abah kita kita tengok ramah abah. Nah, kata abah anda siapa FCB ya boleh. Nah, apa tu? Nah, abah beli lubuk dia ni. Nah, jadi umrah dah hari nak buat tubeh. Tak boleh nak hari kita doa minta ibu abah selamat lah. Nah, dari perjalanan dengan abah Nawawi. Nah, waktu lain daripada tu insya Allah. Nah, dengan Tuhan izin tu boleh marilah insyaAllah. Ayah mai ke, abah din ke, nah, buat anak ke, abah zu ke, timi hakim ke, nak telah ke insyaAllah. Nah, bapa suh ke. Nah, lepas tu ni. Hak ni kau kemai pak leh. Nah, mana ni hak tengah ni. Hak ni mai pak nah insyaAllah apa kering kita. Nah, ada sokmo. Jadi ada gimana dah di sini. Nah, kita boleh bakat mari. Nah, lepas tu kita ni depan peti kita ni kan ni. Kita cedek kisi dah ni tengok. Nah, siapa mari nah mari ikut penata. Mari boleh. Boleh makan. Boleh makan. Nah, apa kata makan apa makan biasa baik ulah. Allah kapo-kapo masya-Allah. Nah, tadi ya Allah tak ada sedak dah ni. Cekuah ni ke tepat nah kencur dengan bab bagi makan kapo-kapo. Ada ngau makan humunyo tengok muka buahnya benar sini bapak. Nah, kena mari tu kena apa apa kering kali. Nah, kita pernah cibi rong riam ban cekuah. Kalau si cekuah petum, kalau cekuah dengan ponak apa kali tu, ia dekat dalam paman. Nah, 200 mik, 300 mik gitu ya. Nah, insyaAllah. Kalau kita nak mari ikut ni, boleh. Kalau nak, kot EPSA tu. Kita biasa mari kerama pak kot EPSA tu. Okay, apa boleh juga, di cekuah juga boleh. Ya. Nah. Waktu jalan masuk. Waktu jalan masuk. Waktu jalan. Mana kata kalau kau mari kot, kalau orang mari kot kawasan Lube tu masuk kot tu. Masuk kot tu. Kalau mari kawasan Nago, tu orang Bukit Jelapa, betul lah. Tajar tu. Tanya orang tu lah. Bukan kata mari buat kena, tersesak sungguh. Kita berhenti tanya orang tu. Mana pun apa kali cakuah weh. Baik ni apa kali cakuah tu. Tu weh hitai-hitai, kenek-kenek. Itu ni mau tahu. Nah, alhamdulillah. Nah, pagi ni, terima kasih ke semua yang mana on, yang mana gapo tu. Ambo ni nak balas tak boleh gira.
jazakumullah khairul jazak. Allah Ta'ala balah lah di atas pengerben ni harta demo, pengerben ni doa demo yang demo doa tu ke. Nah, Allah Ta'ala lah balah lah. Semoga tu, nah, amal doa di awal. Gaji yang sedap sekali ialah gaji yang kita buka makan selepas pada mati. Ya, alhamdulillah itulah di antara kita boleh buat lesson pada pagi ni. Ni pun dua jam lebih dah bapak dah kau semua nak masuk kemilai apa. Ha. Kita buat apa kali kita doa sikit. Nah. Ha, kita doa di tempat ni dah. Nah, insyaAllah. Kita buat apa kali kita doa sikit. Ha, kita mukadimah dengar tempat sini dah. Nah, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il hawali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala ali wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طول عمرنا في طاعة الله يا الله يا تحن kami panjang oleh kamu akan umur kami supaya untuk taat pada kamu ya Allah. Wasahi ajsadana dan sehat oleh kamu ya Allah akan badan-badan kami. Wa nawwir qulubana dan cerah oleh kamu ya Allah akan hati kami. Wasabit aqdamana dan tegaklah oleh kamu ya Allah akan pendirian kami. Wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا مع أرواح قلوبنا وأبدادنا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله.